Halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Analisa Channel. Dan kali ini seneng banget aku bisa akhirnya bikin konten. Yeay. Setelah lama banget banyak yang request, mana mau dong bikin konten psikologi lagi dan tentang kehidupan. Waduh, kalau ngomongin dua hal ini tuh memang kayak bisa baper ya. Dan ini butuh satu waktu untuk bisa kasih konten ini ke kamu. Tapi thank you banget ada beberapa yang udah request ngebahas tentang bagaimana sih kalau kita harus menghadapi kegagalan, penolakan, sakit hati. Itu kan sesuatu given sources yang gak bisa kita pilih dalam hidup kita. Well, teman-teman, aku pengen kasih kamu satu inspirasi nih. Ini aku lagi belajar banget. Kebetulan aku lagi suka banget baca buku yang mungkin sering kamu dengar, bagaimana seni dalam bersikap acuh tak acuh. Dan itu ternyata penting dalam hidup. Tapi sebenarnya acuh tak acuh itu bukan berarti kita kayak apatis dan cuek sama ini ya, sama omongan orang, kayak gitu. Tapi begini nih teman-teman, pernah gak sih kalian tuh berpikir ketika kita mengejar sesuatu, justru kita tuh semakin jauh dengan apa yang kita kejar? Dan biasanya semakin kita tuh menginginkan sesuatu, justru kita tuh dapat hal yang berkebalikan. Nah, aku percaya banget sama yang ditulis di buku itu. Ada seorang filsuf namanya Alan Watts, dia tuh kayak nulis satu hukum yang namanya backward law. Intinya semakin kita itu pengen bahagia, maka kita tuh akan semakin jauh dari rasa bahagia. Semakin kita itu pengen tidak gelisah, semakin kita tuh merasa gelisah. Semakin kita tuh merasa ingin dicintai, kita semakin merasa semakin tidak dicintai dan kesepian. Jadi ini tuh sebenarnya adalah sebuah fenomena yang ngebikin kita itu belajar banget di era sosmed sekarang bagaimana sikap yang harus kita lakukan. Kan banyak nih buku how to be happy, happiness tips dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ngeliat sosmed, ada temennya lagi liburan kemana, terus kita kayak wah enak banget ya hidupnya. Coba satu hari anda hitung, kamu hitung berapa jumlah orang yang traveling di feed Instagram kamu, sedangkan kamu lagi di rumah, lagi ngerjain tugas nggak kelar-kelar. Belum lagi kamu lagi berkutat dengan anak sama suami, masalah-masalah hidup yang aduh itu kayaknya tuh kamu paling menderita, ya kan rasanya. Karena semakin stimulus positif yang kita pengen dapetin, jadi gini nih, semakin kita tuh pengen mendapatkan satu pengalaman positif, justru kita tuh semakin ngerasa hidup kita tuh negatif banget sih. Semakin kita ngerasa ngeliat banyak yang happy ya, liburan, kita semakin ngerasa orang yang paling menderita, ya kan? Nah, ini sebenarnya manusiawi banget teman-teman dan gak bisa kita hindari. Tapi ada satu hal yang aku coba pelajarin. Jadi sebenarnya namanya manusia juga ya, aku juga psikolog, juga masih sangat belajar tentang proses ini. Ada satu hal yang bikin aku sekarang masih agak-agak berproses, yaitu bagaimana ketika kita tuh belajar memilah circle mana yang penting. Ini sempat aku bahas di konten sebelumnya ya. Jadi ini pengalaman pribadi aku yang waktu itu sempat kayak ngerasa bersalah ninggal anak nih, sepele untuk orang lain, gak sepele buat aku. Rasa bersalah itu tuh bikin aku semakin ngerasa bersalah. Tapi once aku melepaskan rasa bersalah itu, malah jatuhnya enak. Tiba-tiba tuh kayak aku jadi ngerasa lebih happy kerjanya, anak-anak juga alhamdulillah semakin menunjukkan perkembangan yang positif. Aku juga semakin ngerasa lebih punya hubungan yang mindful dengan partner aku, dengan pasangan aku, suami aku. Aku jadi lebih punya quality hubungan yang baik dengan keluarga besar aku. Nah, ini adalah circle satu yang ternyata ngebikin aku tuh enak ya. Kalau circle satu yang kayak aku jelasin di konten sebelumnya, kamu tonton dulu ya. Nah, ini tuh kita jaga gitu dengan cara kita sendiri yang memprotek. Bagaimana kita itu belajar untuk tidak terlalu memperdulikan hal yang tidak penting untuk kita pedulikan. Nah, kalau misalnya terkait sama rasa bersalah tadi, ketika aku semakin ngerasa bersalah, stimulus apapun tuh jadi salah. Contoh nih, ada yang DM, kok bisa ya Mbak Ana tega, ada yang nanya, langsung ketemu. Emang kamu bisa ya nggak tega? Emang kamu bisa ya tega? Apa nggak tegaan ninggalin anak? Emangnya dipikir aku tega apa ninggalin anak gitu? Terus ada yang kayak komen, Mbak Ana kayaknya Rafa Nacha tuh kurang perhatian deh. Jadi kayak judgement-judgement yang sebenarnya itu tuh gak penting buat aku pikirin. Dan sorry ya kalau misalnya aku tuh coba pikirkan lagi, iya ya, kenapa ya aku ketarik sama stimulus yang sebenarnya tuh gak perlu aku pikirin dalam hidup ini gitu. Nah, pada akhirnya tiga lingkaran tadi itu membuat aku punya priority teman-teman.
Nah, aku baca sebuah buku di mana buku itu tuh ngejelasin tentang sikap acuh tak acuh atau sikap cuek. Itu bukan berarti kita masa bodoh ya. Gak ada manusia secara biologis dan fisiologis dan psikologis itu tuh bisa tenang aja dapat kritikan, masukan, apalagi terkait sama isunya dia yang lagi dia permasalahkan dalam hidup. Nah, tapi ternyata yang perlu kita lakukan adalah kita terima saja bahwa pengalaman negatif itu adalah sesuatu yang harus kita selesaikan. Karena semakin kita pengen dapetin pengalaman positif dalam hidup kita, justru pengalaman negatif itu akan semakin datang. Pengalaman positif adalah ketika kita berhasil dealing dengan pengalaman negatif itu. Contoh, kita pengen banget berhasil, tapi kita masih fokus memikirkan kegagalan di masa lampau. Akhirnya kita hari ini tidak pernah merasa berhasil. Akhirnya, perasaan tidak pernah berhasil itu membawa kita tidak akan pernah bahagia, kayak gitu kan. Kita pernah sakit hati. Contoh, kita ditolak sama pekerjaan, ditolak sama kampus yang kita pengenin, ditolak sama perempuan atau pasangan yang kita pengenin. Ternyata ketika hari ini kita sudah kuliah di tempat baru, sudah kerja di tempat baru, sudah punya pacar baru, kita masih fokus dengan kegagalan yang dulu belum berhasil dicapai gitu. Akhirnya meskipun hari ini semua orang bilang keren ya, kamu udah sukses, itu gak akan ada artinya. Paham ya? Maksudnya ini kayak jadi sesuatu lingkaran setan, dimana kalau kita gak berhasil mematahkan lingkaran itu, kita akan terbelenggu dalam perasaan tidak bahagia seumur hidup kita. Aduh teman-teman, enak banget loh belajar membuat prioritas dalam hidup kita. Jadi bersikap acuh tak acuh atau bersikap cuek itu bukan berarti kita apatis. Ingat, bukan berarti kita apatis, bukan berarti kita tidak mau memikirkan masukan orang. Karena yang penting itu juga ada masukan yang membuat kita semakin bertumbuh untuk berubah jadi lebih baik. Jadi saran saya sih pertama nih teman-teman, perhatikan dulu kepada siapa, di mana, dan kapan perhatian kita akan kita curahkan. Pastinya circle 1 dong. Kalau memang circle 1 itu penting untuk kamu, maka itu perlu kamu pikirkan. Nah, jangan sampai ada ketakutan terhadap kegagalan dalam hidup. Karena sebenarnya penolakan dalam hidup itu adalah hal yang biasa. Hidup tanpa penolakan itu bukan kehidupan. Belum tentu A akan Anda investkan, lakukan sesuatu, berhasil B. Bisa jadi Z, bisa jadi E. Ya kita nggak akan pernah tahu kapan hasil dari perjuangan yang kita lakukan hari ini. Yang penting lagi nih teman-teman, ternyata untuk bisa melakukan semua itu tuh perlu rasa syukur. Rasa syukur yang ngebikin kita itu fokus dan berada di situasi hari ini dan sekarang. Tanpa memikirkan yang lalu dan tanpa memikirkan hari esok. Jadi kalau teman-teman hari ini terbelenggu dalam sebuah stigma-stigma negatif yang kalian ciptakan, percaya deh, nggak ada situasi yang paling ideal. Situasi paling ideal itu terjadi ketika kita menerima kepahitan hari ini. Tapi situasi tidak ideal itu akan terjadi kalau kita terus membandingkan. Karena percaya deh, semua orang itu punya kesempatan yang berbeda. Belum tentu kesempatan kita hari ini akan relate dengan kesempatan orang yang lain. Contoh aja nih ya, relate sama terkait sama ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Ada yang 9 to 5 dia harus kerja, ada yang ngurus anak di rumah. Tapi sebenarnya keduanya tuh gak ada yang paling baik dan paling benar. Tinggal bagaimana kita memaknai semua peran itu. Ingat teman-teman, hidup ini tuh kan cuma sementara. Pemilik perusahaan, pemilik kehidupan ini adalah sebenarnya pencipta kita gitu. Kita hanya ditugaskan untuk berjuang, melakukan yang terbaik, dan fokus dengan apa yang menjadi target hidup kita. Jadi kalau seperti itu, teman-teman bisa lebih fokus dengan apa yang menjadi tujuan kalian. Berhenti deh memikirkan hal-hal yang gak penting. Berhenti untuk memikirkan hal-hal yang menghambat kita itu merasa takut untuk dapat pengalaman negatif. Karena sebenarnya pengalaman positif itu akan didapatkan ketika kamu itu berhasil melalui pengalaman negatif itu dengan sukses. Ya kan? Kamu gak akan pernah ngerasa berhasil kalau kamu belum bisa melakukan proses grow dalam diri kamu. Tumbuh. Tumbuh itu harus dilalui dari uncomfortable feelings dulu. Jadi namanya orang berubah nih kayak anak baru bisa jalan, pasti awalnya jatuh dulu dong sampai dia bisa lari-lari sana sini. Jadi kalau kamu merasa hari ini pengen happy, pengen sukses, pengen berhasil, jangan pernah ada pikiran untuk menghindari ketidaknyamanan dalam hidup, ketidakbahagiaan dalam hidup, kegagalan dalam hidup. Yang perlu kamu lakukan, cari ketidaknyamanan sebanyak-banyaknya, selesaikan itu, cari kegagalan sebanyak-banyaknya, hadapi itu, dan disitulah kamu akan merasa happy. Happiness requires problem solving. Jadi stop buat mikirin caranya berbahagia dengan menghindari
sesuatu yang tidak nyaman, tapi justru cari stimulus tidak nyaman itu, once kamu struggle, di situ kamu akan bahagia. Oke teman-teman, apapun yang sedang kamu perjuangkan, baik kehidupan rumah tangga, pekerjaan, karir, pendidikan, atau mungkin terhadap self-improvement kamu, hargai prosesnya. Dan kalau lagi ngalami titik sulit, percaya ada salam dari pejuang kegagalan bahwa sebenarnya mereka itu adalah yang sedang melakukan sesuatu track terhadap keberhasilan dia. Ya, banyak yang bilang keberhasilan yang tertunda mungkin, ada yang bilang kalau nggak gagal nggak pernah berhasil, itu bener banget. Oke, sukses ya buat teman-teman. Thank you banget yang udah nonton Analisa Channel dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum.